Imam Turmudi berusia 63 tahun, warga Kelurahan Terte, Kecamatan Tulung Agung, Kabupaten Tulung Agung mengaku sangat sayang dengan Betty, lutung betina yang dipeliharanya sejak kecil. Kini, di usianya yang hampir 7 tahun, Turmudi memilih menyerahkan hewan tersebut ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA. Turmudi berkisah, lutung itu berasal dari pemberian teman anaknya yang baru bekerja di sebuah perkebunan kelapa sawit di Lampung. Pengendali ekosistem hutan seksi wilayah 1 BKSDA Kediri, Kuswoyo mengucapkan terima kasih kepada Turmudi yang mau menyerahkan lutungnya. Sebab lutung termasuk hewan langka seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018. Kuswoyo meminta masyarakat yang memelihara lutung tanpa punya izin penangkaran agar menyerahkan ke BKSDA. Nantinya lutung milik Turmudi ini akan diserahkan ke Javan Langur Center, Coban Talun di Kota Batu. Betty akan melalui proses rehabilitasi untuk mengembalikan sifat liarnya. Jika berhasil diliarkan kembali, Betty akan dikembalikan ke alam sesuai asalnya. BKSDA. Ini jadi sudah dewasa ini. Ya, sudah dewasa. Ya ampun. Nih. Ini sudah dipelihara sejak kecil, berjenis kelamin betina ya. Sekitar pinten tahun mas ini mas? Niki wonten 7. 7 tahun. Sejak kecil nggih. Anakan nggih. Niki watawis berjalan antara 6 sampai 7 tahun.